Halo teman-teman, selamat datang kembali di Matematika Rip. Oke, kita akan melanjutkan membahas soal dari Brian Matt ini. Pertanyaan yang ke-11-nya itu yang ini teman-teman, di sini saya munculkan dulu supaya agak terlihat besar ya. Nah, di sini 2 3 1, di sini 6, bagaimana cara menjawabnya? Ini kita jumlahkan saja semua ya. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 1 itu adalah 6, cocok. 3 ditambah 2 ditambah 2 itu adalah 7, cocok juga ya teman-teman ya. 4 ditambah 2 ditambah 3, 4 tambah 2 itu adalah 6, ditambah 3 berarti di sini adalah 9 ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, pertanyaan yang ke-12, bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini soalnya yang aslinya. Nah, di sini 64, 8, 3, 2, 4, 2 itu berapa ya? Nah, ini sebenarnya sangat sederhana teman-teman. Ini kita kali 8 saja, dapatnya itu adalah 32, dan ini kita kali 8 juga. Ini dapatnya 64, berarti kalau ini dikali 8, berarti di sini adalah 16 ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, sekian dan terima kasih.